sudah berapa lama kita tinggal di sini? Sudah berapa kali kita membuat orang tua, guru, dan pengurus menjadi susah? Bukankah kita sudah banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya di pesantren ini? Pesantren ini bukan rumah kita. Pesantren ini bukan tempat tidur. Tapi pesantren ini adalah tempat kita mengaji, mengkaji, dan meraih barokah masyayikh sidqi. Kita bermimpi menjadi orang besar, menjadi orang bermanfaat, tetapi tidak pernah berbuat apa-apa. Kita bermimpi menjadi orang hebat,